Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Kipot babak pertama baru saja berlangsung tentunya. Mengalir sebuah tekanan coba dilakukan para pengetim kubu kesebelasan Alif 83. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bang Zendol tentunya yang datang dari desa Rancaiu, Kecamatan Panongan. Iwa Krista hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap penampilan tim kubu kesebelasan. Alumni 83 mencoba kembali satu pemain nomor punggung 12, nomor ADGR. Pindahkan tadi arah bola, tarik mundur ke belakang. Datang mencoba lewat teman kubu tentunya, tarik dia mundur ke belakang. Mainkan bola lewat teman Abah Zenepi, angkat umpan jauh ke depan. Ini tujuh pemain angga datang mencoba kembali lewat teman ADGR. Nampak bola mampu intercept pemain. Gumarang Zaya di pertandingan di kesempatan pada kali kegantikan kembali melihat ya, tadi bola pemain. Ada GR tentunya kirimkan subatan bukan kepala Ervin Rianto Benteke butar-butar tentunya pindah ke arah bola Zagnuat Eka Ramadan mantan pemain. Bagaimana tentunya pemalik manajer dari tim kubu kesebelasan Moswe Bapak Haji Muhammad Apen juga bos open di pertandingan di kesempatan pada Paisel. Dan juga saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada bos Kendi pemilik manajer dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana pengusaha muda tentunya Bapak Haji Apen juga bos open di pertandingan di kesempatan pada Paisel. Gantikan kembali lepaskan tendangan ADGR Agung, gantikan kembali Agung tentunya lagi-lagi gagal melewati. Karena bagaimana dominasi tekanan terus dilakukan para pemain kubu kesebelasan tentunya tim Muslim di pertandingan di kesempatan pada ikan kedati pun mereka sudah menemukan bagaimana titik celah di zona pertahanan tim kubu kesebelasan SMK 83 Berhujar Samudra. Ya, terima kasih rekan rekan-rekan mereka lebih sabar tentu dalam pertandingan sore melakukan sebuah serangan tidak bisa dianggap remeh tentunya para pemain dari kesebelasan alumni 83 tentu dalam pertandingan sore. Bagaimana seorang Kina Yamion dan juga seorang di mana Abah Janeti bermain cukup disiplin di lini belakang mereka. Agung mampu memberikan sebuah kontribusi dalam pertarungan sore ini. Dan berkali-kali sebuah serangan pun dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan SMK Lampikan kembali pertandingan yang tentunya masih dapat tapan rekan-rekan keluarga besar Karang Taruna dari Kecamatan Lego Bapak Abdul Qadir Jariani, Bapak Susun Agustin dan juga rekan dari Kincore tentunya mencoba kembali kuasai bola sepertinya lewat teman Janel Eka Rambadan dengan tenang membakar para pintu pertahankan kembali lewat teman Agung berpindah kaki Kibel Jami yang terhentikan kembali dengan cepat pemain Arif Pisan masih Arif Cibusan tentunya lepas ketendangan otak terobosan bahan kesebelasan Agung di 83 dan kembali bola pun hanya melahirkan sebuah tendangan saja di pertandingan di kesempatan pada Paikai gantikan kembali mencoba lewat teman Acil Hari Habrian tentunya pemain yang tahun ini memperkuat tim kubu kesebelasan Sriwijaya saya lepaskan tendangan mencoba kembali datang bantuan satu pemain dari tim kubu satu Mosio lepaskan tendangan bahaya yang cukup matang tentunya dan dengan tenangnya seorang Hari Abrian dan juga para pertandingan siang hari ini untuk bisa membuka trendnya lebih awal tentunya dalam pertandingan pagi hari ini bagaimana begitu bro? Oke terima kasih tentunya Bung Rajak Saputra luar biasa komentar Anda. Tertinggal 1-0 ketika masih banyak waktu yang akan bisa dimaksimalkan para pemain tim kubu kesebelasan Arif Bison dan juga tentunya seorang tentunya Gumarang Jaya mampu melakukan sebuah recovery cukup tetap para pemain di depan dari SMK 83 dalam pertandingan pagi hari ini tinggal lari gero. Oke terima kasih tentunya Bung Rajak Saputra akan tiga kembali bahaya tidak jadi bahaya bola tepat lewat tangkapan golkiper penjaga gawang itu Bagus Endin dari tim kubu kesebelasan Mosbo mencoba kembali mainkan bola tentunya atur possession kita lihat para pemain tim kubu Mosbo arahkan kembali Gumarang Zaya ekspor main tentunya kita lihat bagaimana mencoba kembali lepaskan tendangan harus tajik arahkan lewat Ervin Benteke bahaya kita lihat sebuah penyelamatan kembali.
tahu tentunya bagaimana kiriman umpan pelambung berikutnya berada Saputra. Umpan kedua kalinya dari Bos Julio Ramirez, pemilik GSM Toriba tentunya, yang datang dari Buah Kalapa, Kecamatan Legok, yang telah mengirimkan bagaimana umpan berikutnya sebuah terbaik. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Kau Aseng, pemilik bengkel ternama motorsport dari Buah Kalapa, Kecamatan Legok. Dan juga saya aturkan terima kasih banyak tentunya bagaimana Bos Ipal, pemilik GSM Entertainment dari Buah Kalapa, Kecamatan Legok. Dan juga tentunya bagaimana Bos Julio Ramirez tentunya, pemilik tentunya bagaimana tim Polimal dari Buah Kalapa, Kecamatan Legok, di pertandingan di kesempatan coba kembali Haris Tegel tanpa pengawalan merokok satu umpan berarikan lewat Zanur Eka Ramadan. Ribet dia tadi bola masih Zanur Eka Ramadan, nantikan kembali tentunya masih Zanur Eka Ramadan, nantikan kembali lewat teman Acil Hari Habrian tentunya, pemain yang juga sempat memperkuat tim Kubu Kesebelasan Persija Tangerang 5 musim memperkuat tim Kubu Kesebelasan Persija Tangerang. Umpan terobosan serangan balik Kiboy, jaminan pengawalan ketat dilakukan teman Arif Maulana, tekuk manis dilakukan teman Kiboy jaminan tentunya mencari sebuah support tarik mundur ke belakang ADGR, dan mencoba kembali masih ADGR, mainkan bola masih ADGR, arahkan lewat teman Kiboy jaminan, masih Kiboy tentunya dengan tenang kembali dapat kembali gagal. Bagaimana kita lihat sebuah tekanan dilakukan buat tepat lewat tangkapan goalkeeper penjaga gawang tentunya bagaimana itu bagus undin dari tim Kubu Kesebelasan, tentunya bagaimana tim Kubu Kesebelasan timnas berkirimkan sebuah tendangan tentunya yang akan dituju tembak kembali masih Haikal, lepaskan tendangan umpan crossing ke kelompok B, yang terjadi Arif bisa bahaya tidak Zanis Mulensi ketika di bawasan 3 kaki atau 3 meter luar muda ketika bagaimana Bos Gila Ramirez ketika dan juga Bapak Hadi Otto yang terang sementara mencoba dulu lagi-lagi sebuah tekanan yang coba dilakukan. Dan juga saya ucapkan selamat datang ketika Bos Tino tentunya pegawai kontrak Provinsi Banten yang tentunya yang turut serta hadir dalam pertandingan pagi hari ini. Ya, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Arahkan Kiboy jaminan, masih Kiboy jaminan dengan terang sementara mencoba membuka ruang gerak. Kumpul Ojara kembali kali ini, mencoba proses gulit merah. Margin tetap dapat dengan Arif Bisaud, ya. Tepukan dilakukan, kita nantikan margin tetap dapat dengan Gagung. Namun kurang sama pula kita nantikan kali masih Ojara. Kita nantikan kali ini pemain yang mengawal tim kesebelasan. Ya, bersama tim kesebelasan di Pintas Tuna-Tuna. Erwin Rianto, hitar-hitar. Mencoba mencari rekan dalam posisi bebas. Arahkan satu bahan mencoba, Arya Arwian kali ini. Cepat sementara mencoba basuh ke depan tengah. Arya Arwian, Reja Abang, bahaya kita nantikan kali ini. Lagi-lagi tanpa mengambil sama Lira dan Rianto. Kita nantikan kali ini yang akan menjalankan pertandingan nanti pertandingan yang keempat tentunya. Kembali serangan kita nantikan 1-0 sementara tertinggal. Arif kali ini dengan tenang sementara mencoba lakukan sudah sebaik kali ini. Arif terjadi sebuah perebutan. Kita nantikan dengan tenang sementara mencoba masih berharap-harap cemas tentunya bakal Muhammad Haji Apeng tentunya. Mereka belum aman tentunya 1-0 mereka menunggu pertandingan pada siang pagi hari ini. Yang pagi hari ini kita nantikan dengan tenang sementara mencoba terungkan satu umpan, Arif Pison kali ini, kasih Arif Pison angkat tetap ke berapa juga kembali di alu udara mencoba menggir sementara lewat Arvin Rianto putar-putar namun kembali mampu di renang lewat penjaga gawang Arif Lis arahkan satu umpan Hari Habrian kontrol yang kurang Kiboy jaminan, masih Kiboy kembali lagi-lagi sebuah tindakan pengamanan penjaga gawang Tebendin kali ini arahkan satu umpan kembali kontrol segera mencoba punya terhapikan lagi-lagi sebuah pressure ada GR legenda hidup dari Lepas ketiga, perintah Kiboy jaminan, masih Kiboy, lepas dan tenang berbahaya. Sebuah tendangan keras lakukan Kiboy jaminan, Bosmul. Kita nantikan kali dengan tenang sementara mencoba kali ini sebuah strategis yang dilakukan Bapak Haji Apen dan juga Bos Julio Ramirez, Coach Ginting. Dan juga Bapak Apen ketiga dalam pertandingan pagi hari. Ini terbesar, kita nantikan Hari Adrian. Namun kembali berawalkan para pemain dari Kubu Kesebelasan Alumni Elana 3 melebar membuka ruang gerak Ojo Ojora masih Ojo Ojora open tensi mencoba Kiboy jaminan margin tetap dengan Arif Oho sebuah kenakalan kali ini Arif Kesebelasan Alumni kali ini bagaimana Destino kita perhatikan kali ini dengan tenang sementara mencoba ada Ojo Ojora Kiboy jaminan Kiboy jaminan lepaskan tenaga bahaya Oho sebuah pelukan bola kali ini masih Arif Kisan arahkan satu kali ke depan sudah kembali satu hari kita lakukan kembali kali ini harus tadi yang ditunggu dua di udara yang berhatikan dengan tenang sementara mencoba ya sekali lagi kami berharap ya tentunya para dua tim ofisial agar menjaga etiket berbicara atau etika berbicara sekali lagi karena bagaimanapun kita ingat
Ya tentunya kembali lakukan sebuah tekanan. Gemarang kali ini, duel di udara. Gemarang, ya tentunya sekali lagi kita tetap resok ke tinggi-tinggi pada pertandingan. Rekan Haikal, awal sementara mencoba kita lakukan kali ini. Dengan terang sementara mencoba, hari-hari yang kali ini. Tarik turun kembali ke belakang, kotor sudah mencoba Ervin. Mutar-mutar, berbahaya, Yanur. Masih Yanur, satu kartu melakukan abad jalan itu. Rapat kali ini sebuah pertahanan yang cukup rapat utama. Ujung aja ya, turunkan. Ada di air, dengan terang sementara mencoba kali ini. Masih ada di air, tindakan arah bawah kita ratikan kali ini. Di marki kita lakukan hari bisa batasit. Setelah mereka lini 1-0, yuk kita ratikan kali ini. Mau mampu mengarahkan kemenangan. Kita ratikan kali dengan terang sementara mencoba kali ini. Bila tinggi pun ada kerja lepas dan sebuah terang keras berbahaya. Sebuah perang keras Ervin Rea ada ramaian kembali ke belakang Kotro segera kita ratukan kali ini masih dalam tatapan keluarga besar Esar kali ini sedang menonton Bapak Lina Dedi Manato Lebar kirimkan Ojo Ojora merapat di tinggal kita ratukan lagi-lagi cukup tenang sementara cukup dingin namun kembali mencoba mencari rekan Revo Sudinas angka tiga jauh ke depan Mok juga berbahaya namun lagi-lagi kali ini satu bersih iya kembali kali ini gagal sebuah serangan yang coba dibangun kali ini Bapak pemain dari Kubuk Kesebelasan Sempa lama tiga, Abah Jani itu dengan terang sementara mencoba Abah Jani itu angkat dengan jauh ke depan Kibar Jaminan sebuah dorongan dilakukan Arif Tusen mencoba kembali kali ini lagi-lagi sebuah terang bebas mencoba dilakukan kembali Abah Jani itu Ojur Ojora diperhatikan kali dengan terang sementara mencoba berit ke belakang kali ini dengan terang sementara mencoba berit ke belakang diperhatikan Ojur Ojora lepaskan terang bebaya sebuah terang keras kali ini masih yang Tunggu ya, kita menunggu penjagaan juga tersirat bersama tim kesempatan terserah dan arahkan kubur kali ini jemput kembali Tiba Jaminan melebar sementara mencoba masih kubur kali khusus grup mirar berangkat kali ini pindahkan arah bola kerjasama sementara yang coba Ojur Ojora lepaskan sebuah terang spekulasi namun tepat dalam berikan hangat penjaga goyang iya, kita ratikan kali ini biasa aja bang kembali ke lapang kita ratikan kali ini ada jenis itu mohon mengedara ada kali ini mendapatkan perlawanan cukup luar biasa Pace kali ini, masih Pace. Terasa satu dengan Pace dan Bahaya kita ratakan kali ini masih terjadi perbedaan. Tarik kembali ke belakang. Mencoba menekan para pemain dari kesebelasan. Alimi dapat tiga kali ini. Dikepung anak-anak kesebelasan Bosno. Namun kembali dengan terasa antara mencoba kali ini. Sebuah pressure. Harus tagging. Kita ratakan kali ini. Sapu bersih kembali. Ini lakukan tekanan empat terobatan. Hari Abrian. Berbahaya. Mencoba dari belakang. Hari Abrian. Kita ratakan. Berbahaya. Luar apa seribu hilang dari Adrian? Ia tentunya. Hari Bison kembali apa yang dia minta? Iya. Kita ratikan kali ini. Akan begini ya. Kembali kita ratikan dengan terang sementara mencoba sudah terang bebas. Kartu Brian ke putar meter. Respect dengan terang sementara mencoba Erwin. Brian ke putar meter lepaskan sebuah tendangan. Namun cepat membentur lini pertahanan. Masih Erwin. Arrekan. Atul untuk terbaca bahaya masih Ervin dengan terang sementara mencoba lepaskan terang bahaya dari Chris tampil cukup ketinggian ke dalam pertandingan siang hari ini terima kasih kepada keluarga besar baru Gok Lama tentunya men yang telah mengirimkan loyalitas tanpa batas ya kita ratikan kali ini dengan sebuah prestasi Bos Jalan Indonesia ketiga di bidang olahraga Pemda kita ratikan kali ini upah klasik berjalan Arif bisa satu tandukan berbahaya Hello.